Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Wito Sarlau. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mereview makanan yang sangat spesial atau minuman yang sangat spesial, yaitu Imukal. Ini adalah makanan khusus buat TNI atau tentara. Yang ini tidak boleh diperjualbelikan ya guys. Ini saya dapatkan dari teman saya. Dan teman saya ini ada punya tetangga TNI, jadi dikasih lah gitu guys. Ini nggak boleh diperjualbelikan sesuai petunjuk di kemasan ini. Imukal ini sejenis sereal gitu ya guys, atau semacam energen dan lain sebagainya. Tapi ini nilai gizinya itu lebih tinggi guys. Nilai gizinya itu melebihi nilai susu yang suka digunakan di tempat fitness. Itu nilai gizinya lebih tinggi dari susu yang suka dikonsumsi di orang-orang suka fitness dan gym dan sebagainya seperti itu. Oke guys, kita langsung review cara pembuatannya ya guys. Dah. Oke guys, kita langsung ke bagian bagaimana cara penyajiannya ya guys. Oke, ini ada dua jenis ya guys. Imukalnya ada dua jenis. Ini imukal. Jadi sebagai informasi, ini tidak boleh diperjualbelikan sesuai yang tertera di sini. Ini saya dapatkan dari teman saya. Yang mana teman saya ini punya tetangga TNI, jadi saya disuruh buat mereview. Jadi kita punya gambaran bagaimana kehidupan dari TNI, khususnya di bidang makanan. Ini sejenis sereal ya guys. Ini terdapat dua macam guys. Terdapat dua macam, imukal A dan B. Saya juga nggak tahu sih apa perbedaannya. Kemungkinan besar sih di rasanya ya guys. Cara penyajiannya itu, ini tuangkan isi ke dalam cangkir, tambahkan air panas 200 cc, aduk sampai merata dan siap konsumsi. Ini 200 cc ini sama dengan 200 mili ya. Ini saya sudah bawa takarannya. Jadi biar rasanya pas, kita harus menyajikannya sesuai dengan petunjuknya ya guys. Oke, kita simpan ini dulu. Kita ukur dulu air. Ini saya sudah menyiapkan air panasnya. Kita ukur dulu air 200 cc atau 200 ml itu, mililiter itu berapa. Ini air panas ya guys. Oke, ini airnya 200 mililiter atau 200 cc. Kita siapkan air panasnya. Kemudian langkah berikutnya, kita tuangkan ini. Ini sudah ada coakan di sini guys, jadi tinggal kita sobek aja. Oke, kita masukkan ini imukal yang B ya guys. Kita masukkan ke gelas. Ini dalamnya ada seperti bulir-bulir gitu ya guys, ada semacam seperti energen lah, tapi gizinya lebih tinggi dari energen guys. Ini air 200 cc atau 200 mililiter, kita tuangkan.
Tadi saya ukur sih, cukup sih kira-kira. Aduh, air yang kepenuhan. Oke, tinggal kita aduk. Udah jadi guys, ini timukal yang B. Kita taruh dulu ya guys. Kemudian kita bikin yang A. Kita cari tahu apa perbedaannya. Sama seperti yang tadi, kita tuangkan secukupnya. Jadi 200 cc itu udah seukuran gelas kecil ini ya guys, kurang lebih ya. Kita obat dulu, kita tuangkan. Ini ada perbedaannya guys, kalau ini agak kecoklatan. Mungkin ini rasa coklat, berarti kalau sebelum kita rasain ini imukal yang A itu rasa coklat, kalau ini rasa susu, rasa susu. Kita coba tuangkan airnya guys. Aduh, airnya kurang. Kita ambil air dulu guys. Oke, kita tambah airnya. Kita aduk-aduk dulu guys. Tempat. Oke, ini adalah imukal CA. Kita coba rasain ya guys. Kita coba rasain ini yang dari A, yang A dulu. Ini teksturnya agak kecoklatan guys. Oke, rasanya saya bandingkan sama yang ini, yang imukal B. Rasanya hampir sama sih guys. Yang putih ini lebih rasa vanila atau rasa susu gitu lah ya. Kalau yang ini, yang imukal A yang agak kecoklatan ini, lebih rasa coklat tapi ada aroma-aroma pisangnya gitu guys. Kalau menurut saya sih, karena kenapa rasanya itu ada berbagai macam rasa di sini, karena di satu bungkus ini sudah terdapat banyak gizi gitu, jadi dimasukin semuanya ke sini. Oke guys, ini adalah imukal minuman sereal dari anggota TNI yang sangat bernilai gizi yang tinggi. Ini kalau yang warna putih agak keputihan ini adalah yang imukal B. Kalau yang A yang agak kecoklatan itu imukal A.
dari informasi yang saya dapatkan, gizinya ini melebihi gizi susu yang biasanya dikonsumsi oleh orang-orang yang suka fitness. Gizinya melebihi gizi susu tersebut. Jadi gizinya sangat tinggi sekali, guys. Enak sekali, guys. Kita ini yang coklat, ini yang vanilla. Segar. Itu rasanya itu sangat kompleks. Ini sangat baik buat para tentara kita yang lagi berjuang maupun lagi latihan. Selamat berjuang. Oke, saya akhiri video ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Dan menjadi informasi lah buat Anda ya. Jangan lupa di subscribe ya, guys, dan like dan share serta komen video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.